pada hari ini terkait dengan bulan keselamatan lalu lintas, di mana targetnya adalah sabuk pengaman, melawan arus, dan penggunaan helm. Kemudian kita patroli ke wilayah tempel, ternyata di dekat penggal jalan ada yang melawan arus. Ini arusnya ke sana. Bapak melawan arus. Lah, tapi arusnya ke sana, Pak, berbahaya. Yang kedua, Bapak tidak menggunakan helm, ya. Nah, boleh saya lihat surat-suratnya, Bapak? Iya, di rumah. Rumahnya mana? Niku gendeng ayam niku. Orang ini tidak berbohong bahwa rumahnya dekat. Karena ketika saya tanya, tahu-tahu istrinya datang dan membawakan surat kendaraan tersebut. Ya saya nggih, Pak Tumin ya. Ini kan jalur provinsi, jalan besar, jalan nasional. Usahakan gunakan helm untuk keselamatan Bapak sendiri. Nah, yang kedua, Bapak melawan arus itu membahayakan diri Bapak sendiri dan orang lain. Kalau sampean nggak mau, silakan jalan kaki, lebih enak, sampai sehat. Walaupun hanya duduk sekitar, silakan untuk menggunakan helm dan jangan melawan arus. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Setelah itu kita melaksanakan perjalanan, kita melanjutkan patroli. Tiba-tiba saya melihat ada motor di mana plat nomornya itu tidak spektek. Sehingga kita berhentikan. Mohon maaf, Mas. Ya. Selamat siang, Mas. Ya. Ini nggak boleh, Mas. Jadi sesuai ketentuan spektek. Spesifikasi teknis. Ini terbaca big. Ya. Ini ada manfaat dan tujuannya, Mas. Pokoknya sampean, maaf, yang diminta selamat. Keluarganya sampean ketabrak des. Saksinya melihat, hanya terbaca big. Untuk pelacakan lebih lanjut, kami tidak bisa. Oh. Jadi justru didaftarkan dengan kayak gini, itu udah nggak sesuai ketentuan. Pelanggaran yang dilakukan orang ini ternyata tidak hanya spektek TNKB-nya, tetapi termasuk juga SIM. SIM-nya ada, Mas? Nggak ada ya. Oh. Jadi saya mati, belum sempat ngurus. KTP-nya ada? KTP. Boleh saya lihat? SIM-nya, Mas. Jadi saya jelaskan, kesalahannya pertama, ini terlihat sekali platnya aslinya kan bukan big ya. Nah. Kenapa sampean kok diorek-orek, kenapa? Biar keren. Oh, tapi kan ini sebagai tanda identifikasi gitu ya. Walaupun Anda pengen keren, tapi jangan menyalahi aturan. Ini tidak sesuai dengan spektek, di mana plat nomor itu sudah memiliki spesifikasi tersendiri. Saya beri pelanggaran tilang supaya besok ingat, dan ini jangan diorek-orek ya. Silakan di. Di saat kita melaksanakan patroli, kemudian melihat kok di sini banyak yang melanggar rambu larangan putar balik. Kemudian setelah itu, saya dan anggota saya mencoba untuk berhenti. Kemudian kita berhentikan. Selamat siang, Mas. Masnya dari mana? Dari belakang. Tadi lihat ada Pak polisi di sana nggak? Lihat. Lihat ya. Ada yang salah nggak kira-kira? Ada. Apa? Melanggar rambu. Nah, terus? Helm. Terus sampean lihat Pak polisi nggak? Iya. Oh, jadi walaupun ada Pak polisi, sampean tetap nekat aja ya? Betul? Karena motornya tidak ada surat-suratnya, maka saya amankan kendaraannya, ya. Ini yang nggak terlihat rambunya, atau pura-pura tidak lihat, atau bagaimana? Kan menurut saya jelas sekali tuh, dan dia berhenti di situ, harusnya sangat terlihat.